Banjir di hari pernikahan tak membuat sepasang pengantin di Kabupaten Tebo, Jambi membatalkan hajatannya. Mereka tetap mengundang para tamu, menyuguhkan makanan, dan mengabadikan momen bahagia itu. Hanya saja setiap orang yang datang terpaksa mengangkat rok atau celananya. Hari bahagia untuk pasangan Huzil Asbari dan Windy Oktavia. Pesta pernikahan mereka bakal dikenang banyak orang karena diadakan saat banjir melanda Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Jambi pada minggu kemarin. Walau terpaksa mengangkat rok atau celananya dan kebasahan, para tamu semangat memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan mengabadikan momen ini dengan riang gembira. Panitia resepsi pun tetap totalitas. Mereka menyajikan makanan prasmanan dan menghibur handai tolan dengan pertunjukan musik langsung. Banjir setinggi hampir setengah meter yang menggenangi lokasi hajatan kedua mempelai ini merupakan air dari luapan sungai Batanghari dan air limpahan hulu sungai. Bencana ini sudah berlangsung sepekan terakhir. Kedua mempelai ini terpaksa menggelar resepsi pernikahan di tengah banjir karena undangan sudah terlanjur disebar dari jauh hari. Jadi, 2 hari sebelum acara pengantin, air sudah meluap. Di tengah banjir yang terus naik, para tamu mendoakan banyak kebaikan untuk pasangan pengantin ini. Mereka juga berharap air segera surut. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan.